Oke guys, lanjut lagi main game PKXD. Jadi di sini tuh aku udah ada di rumahnya Nobita ya guys ya. Dan aku akan cosplay menjadi Nobita guys ya. Kalian lihat di sini ada Doraemonnya, besar banget guys, keren banget rumahnya. Ya udah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman bantu like dulu video ini karena like kalian itu sangat berarti banget buat aku ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah like video ini guys. Oke, sekarang aku bakal coba cosplay menjadi Nobita guys. Yaudah, kita langsung saja mulai ya guys ya. Di sini aku bakal ngubah penampilan aku. Yang pertama-tama yang ingin aku ubah adalah rambutnya dulu guys. Di sini aku bakal cari rambut Nobita ya guys ya. Rambut Nobita itu mirip banget sama Taehyung ya guys ya. Jadi 11-12 lah sama Mail ya rambutnya. Jadi aku bakal pilih yang ini. Nah, untuk kacamatanya aku juga bakal ganti juga. Kacamata Nobita kan bulat banget ya guys ya, bulat dan matanya itu agak kelihatan ya. Jadi kita bakal cari kacamatanya guys ya. Kalau yang ini sepertinya ini agak mirip ya guys ya. Tapi aku bakal coba cari lagi. Di sini ini bukan juga. Kacamata Nobita itu sebenarnya warnanya putih ya guys ya. Putih atau hitam sih, lupa aku. Aku bakal pakai yang ini. Nah, ini aja ya guys ya. Untuk matanya, matanya juga aku bakal ganti. Matanya bukan yang kayak gini guys ya, Nobita. Nah, untuk matanya dia itu agak kecil ya guys ya, bola matanya. Jadi di sini tuh aku bakal cari bola mata yang kecil guys. Yang mana ya? Coba-coba bola mata yang ini. Wow, ini nggak mirip sih. Cari yang agak kecil guys. Ini lucu banget guys. Uhuy. Kalau yang ini juga kurang mirip. Kalau yang ini, nah ini sedikit mirip ya guys ya. Oke, apakah ada lagi yang lebih mirip? Kalau yang ini, wah yang ini juga agak mirip sih guys. Ya, cocok ya, aku milih yang ini aja. Dan sekarang aku bakal copot handsfree nya karena Nobita itu nggak pakai handsfree ya. Jadi aku bakal copot juga. Di sini aku bakal copot. Nah, jadi seperti ini aja guys ya. Untuk bajunya, Nobita itu suka pakai baju sekolah ya guys ya, atau baju bekerah gitu ya. Jadi di sini aku bakal pakai baju warna merah sesuai gambar yang ini guys ya. Kita ikutin. Oke, sekarang aku bakal cari bajunya guys. Baju panjang warna merah ya guys. Kita cari kalau yang ini. Wow, ini seram sekali. Yang kerah ada gak sih? Kerah panjang gitu. Ini harus nyari di sekolah. Harus ke sekolah dulu kayaknya nih untuk mencari baju sekolahnya guys ya. Kita cari baju yang warna merah. Oke, kita cari-cari di sini, siapa tahu aja ada baju-baju merah berkerah. Nggak ada. Yang mana ya kira-kira? Coba cari. Dicari. Oh, nggak ada, guys. Oke, aku bakal cari lagi. Mungkin yang ini. Yang ini juga kurang menarik. Atau yang ini. Nah, ini juga sebenarnya pantas ya, guys, ya. Cuman warnanya aja yang nggak sesuai. Ya udah, nggak apa-apa ya, guys, ya. Nggak usah ngikutin warnanya ya, guys, ya. Menentang, guys, ya. Oke, jadi aku bakal cari celananya. Celananya itu warna biru dan pendek ya, guys, celananya. Di sini ada gak celana biru pendek? Nah, ini guys ya celananya. Wih, mantap banget cuy. Oke, untuk sepatunya. Sepatunya itu dia pakai sepatu anak sekolah ya guys ya. Kita bakal coba cari sepatu anak sekolah dan warna biru juga. Warna biru sepatu sekolah. Nah, ini dia. Nah, ini cocok nih guys. Ya, harganya 2.000 doang, murah lah ya. Aku penasaran banget dengan kostum bajunya guys ya. Bajunya ini nggak ada apa guys, baju sekolah gitu. Kita lihat di sini. Wah, ini baju pemain bola guys ya, baju pemain bola. Nggak ada nih cuy, baju sekolah warna biru gitu. Adanya ini doang tuh. Ini sebenarnya pantas juga lah. Mungkin ini aja deh guys ya. Warna merah kan ya guys ya, bukan warna biru, lupa aku. Nggak ngeliat gambar guys, sorry ya. Kita cari aja, siapa tahu aja ada. Masih penasaran guys soalnya. Kalau yang ini, ini aja deh. Ini aja ya guys ya, warna merah. Nggak apa-apa deh, cocok ya.
Oke, jadi sekarang aku bakal copot sarung tangannya. Sarung tangannya kita copot dulu, guys. Ini dia Nobita nggak pakai sarung tangan ya, guys. Nah, seperti ini. Oke, sekarang tasnya, guys. Tas sekolah. Tas sekolah. Tas di bawah. Tas. Nah, ini dia tas. Oke, aku bakal pakai tas yang bagus di sini. Aku bakal cari tasnya. Tas ransel-ransel. Nggak ada tasnya ya. Yang bagus gitu, yang lucu, yang imut ya. Yang ini aja ya, guys ya. Tuh, kalian lihat keren kan, guys ya? Komen di bawah, guys ya, kalau keren. Wih, setuju kan nih Nobita seperti ini, guys? Di game PKXD. Kalau setuju, komen di bawah ya, guys ya. Wih, keren banget sih menurut aku sih. Agak mirip juga ya versi PKXD-nya. Oke, jadi seperti ini ya karakter Nobitanya. Jadi sekarang aku bakal beli dulu, karena di sini tuh aku belum beli ya sebagian barangnya. Jadi di sini aku akan beli dulu. Di sini harganya itu 4.000 ya, untuk bajunya 2.000, untuk sepatunya 2.000 juga. Oh, murah banget. Oke, selesai nih, guys. Dan di sini aku bakal tiban si Upin ini, guys ya. Kita tiban aja. Oke, mengganti. Tara, sudah selesai, guys. Jadi sekarang kita keluarin. Nah, ini dia Nobita versi PKXD, guys. Wih. Gimana nih menurut kalian? Cocok kan ya? Pas ya. Oke, sekarang aku ingin pulang ke rumah. Halo Doraemon. Halo Nobita, kamu kemana aja? Mamamu tadi nyariin tuh di dalam. Oh, aku kan sekolah Doraemon. Oh iya ya, aku lupa. Ya sudah, sekarang kamu masuk sana. Nanti kamu dimarahi oleh mamamu. Baik Doraemon, aku akan masuk. Kamu gak ikut masuk? Enggak Nobita. Wah, di sini ada dragon teman-teman. Waduh. Oke, aku bakal masuk ke dalam. Kali aja di dalam itu ada perubahan ya. Di sini tuh kamar aku lupa, guys. Kamar aku di mana ya? Wow, ini versi Indonesia, guys. Merah putih. Wih, keren. Oh iya, kamarku lupa ada di atas, guys. Yuk kita naik ke atas. Ha. 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 Ha, mantap. Oke, ini dia kamarku. Tara. Wah, tempat tidurku hilang, guys. Ya ampun, tempat tidurku kemana nih? Dan ini seragamku. Ya, ya udah. Tempat tidurku kemana ya? Mungkin dijual, guys. Ya ampun. Di sini cuma tempat aku main game doang nih. Aku ingin duduk dulu istirahat, capek. Capek habis salin. Oh iya, ternyata kamarku itu dipindahin ke sini, guys, tempat tidurnya. Tuh, ya. Ini dia tempat tidurku. Dan ini kostum-kostumku, guys. Dan ini tempat gemku, guys. Tuh, kalian lihat penyimpanan gemku banyak kan. Wih, mantap. Dan ini hadiah dari aku menang-menang perlombaan, guys. Wih, keren kan aku, ganteng lagi. Oke, guys. Jadi aku ingin tidur dulu ya, guys ya. Dan buat teman-teman yang belum like, like dulu nih videonya. Karena dengan kalian like itu, video ini akan berkembang, guys. Bahkan channelnya juga ikut berkembang seperti channel-channel tetangga. Oke, jadi cukup sampai di sini ya, guys, videonya. Semoga teman-teman terhibur. So, jangan lupa bantu like video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye-bye.